malas, pangkal bodoh. Itu kata guru, orang tua, pada siapapun juga anak didiknya. Ya, memang malas pangkal bodoh. Karena malas membuat Anda tak lagi belajar untuk membaca apa yang menjadi penting. Malas membuat Anda diam di tempat dan tak bergerak. Malas membuat Anda sama. Dulu, kemarin, akan datang. Tak ada perubahan. Sehingga waktu bergerak maju ke depan, Anda semakin tertinggal jauh di belakang. Malas berpikir itu sangat menyedihkan. Tetapi ada banyak orang memang tak menghargai kehidupan. Ada banyak orang mengabaikan keunggulan sehingga cenderung menjadi orang malas, bahkan malas dalam berpikir, memikirkan apa yang bisa dikerjakan. Malas berpikir itu memalukan. Apakah Anda orangnya? Itu menyedihkan. Jangan pernah malas berpikir. Keraslah kepada diri, marahlah terhadap diri, bangunlah semangat untuk tak malas berpikir. Karena malas berpikir akan mencabut nyawa selagi kita masih hidup. Malas berpikir sudah menjadi kematian dalam perjalanan. Malas berpikir itu mengerikan karena menciptakan kebodohan tapi mempersalahkan lingkungan. Orang yang malas berpikir, ia gagal dalam kehidupan tetapi tak pernah mampu untuk memikirkan bahwa kegagalan kesalahan diri. Ia akan menyalahkan apa yang ada di sekitarnya. Saking malasnya ia berpikir, ia tak peduli bahwa ia salah. Orang malas berpikir sudah mencabut hidupnya selagi ia ada di dunia. Jangan malas berpikir supaya Anda tetap berharga. Jangan malas berpikir atau Anda akan tercatat menjadi manusia yang tak berguna. Malas berpikir itu penyakit menular yang mengerikan. Malas berpikir akan mengakibatkan kerusakan yang tak terbilang, merentet ke kiri dan ke kanan, membuat gelap masa depan, merusak generasi penerus. Semoga Anda tak mewariskan kemalasan dalam berpikir kepada anak cucu di hidup ini. Bersama saya, Bigman Sirait.